Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Gubernur dan Wakil Gubernur. Yang kami hormati Unsur Pimpinan Daerah Provinsi Banten. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Gubernur Sekretaris Daerah Unsur Muskida. Ketua Pengajian Tinggi dan Ketua Pengajian Banten beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati para pimpinan instansi kami, perkenankan saya mengajak hadirin sekalian, marilah kita senantiasa fungsi tugas kita hadir bersama-sama di tempat ini, yaitu mengikuti kerja pemerintah daerah ataupun DPRD Banten. Kami tidak percaya hari ini. Asalnya akan ngalih DPRD Banten. Mansur. Udah. Anak minerja DPRD Banten. Sebagai kontroling lembaga yang lembaga perwakilan rakyat tidak pernah mewakili rakyat secara utuh. Palsu. Jelas saudara-saudara, ini adalah bentuk dari sebuah kekecewaan dari kami. Keluar. Kami telah lelah saudara-saudara. Ketika DPRD hari ini sudah hilang. Ini adalah bagian dari sebuah kesimpulan bahwa DPRD Banten hari ini sudah mandul, tidak punya nalar kritis, bahkan tidak berpihak terhadap rakyat saudara-saudara. Bawa-bawa. Pintunya kalian lebar. Di sini negeri kami. Di bawah rilis yang lain. Coba aja. DPRD mandul. Tak punya vital. 25 jigo, 25 jigo. Jadi seratus. DPRD mampus. Ini adalah bagian dari sebuah, hanya bagian kecil ya dari kami ketika indikasi kekecewaan kami terhadap DPRD adalah sebagai lembaga controlling, legislasi, dan budgeting. Dan ini adalah pembuktian bahwa, karena tadi saya sebutkan kembali, ini bagian dari terkecil gerakan kami. Ini bagian dari sebuah konsistensi gerakan kami ketika menilai beberapa kinerja DPRD Banten hari ini. Kita telah ketahui bahwa ketika tahun 2009 itu KLHP PPK bagaimana diserahkan kepada DPRD Banten, tapi apa nyatanya? Hasilnya apa? Nihil semuanya itu. Begitupun dengan LKPJ Gubernur Banten. Seolah-olah mudah dengan mengamini Gubernur Banten itu terkait dengan apa yang dituliskan oleh Gubernur Banten. Sedangkan indeks pembangunan realitas dan secara fakta itu tidak sesuai dengan kondisi yang ada di dalam tulisan tersebut.
Begitupun dengan hal-hal yang lainnya terkait dengan interpelasi bagaimana Gubernur Banten berpihak terhadap ibu tirinya di Pilkada Pandeglang yang pada akhirnya keuangan rakyat itu digulirkan kembali untuk Pilkada, itu hampir tiap kepala desa itu dikasih 2 juta itu, dan itu tertera dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi hanya penyataannya, DPRD Banten tidak mampu untuk memberikan sebuah interpelasi terhadap Gubernur Banten, tidak jawab. Begitupun dengan hal-hal yang lainnya, dan perlu diketahui bahwa di tahun 2010 LHP BPK dari KPK sekarang sudah mengalir ke KPK. Namun ini hanya kelompok-kelompok yang memang itu tidak dirasakan oleh. Jalan kaki kita ke sana, bisa ke sana. Kita datang lagi dengan massa. Sementara itu, tugas umum pemerintah yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Banten tahun 2010 meliputi kegiatan. Pertanyaan kedua, Bapak Gubernur.